wish and I wish and I wish and I wish and I wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes. Sure that no side. Motivasi ya. Karena dulu kan di sini rel gitu ya. Ada rel yang memang gak berfungsi lagi. Jadi kita manfaatkan ini sebagai jadi kayak sebuah monumen aja, monumen warkop yang lagi kita bangun ketika itu. Jadi lokomotif itu kayak apa ya? Kayak ikon aja. Kereta api gitu ya, lokomotif kereta api. Makanya itu kita mengambil sebuah nama jadi monumen party. And you know me. Ini masuk tahun ketiga ya. Ya, tahun ketiga lah. Bukan jalan tahun ketiga, mungkin udah 3 tahun ya, karena kita ingat waktu itu zaman puasa 3 tahun yang lalu juga ini di bangun. Operasionalnya ada 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu langsung kita buka, terus udah langsung jadi seperti ini. Mungkin ini karena pandemi, mungkin nggak seramai dulu. Bad things, it's a lot of bad things. Makanan atau minuman nih? Minuman ya standar lah, kopi, karena kita memang menyajikan kopi kan. Kopi Solong dan kopi espresso. Dan jadi itulah minat di sini tuh kebanyakan mereka tuh. Yeah. Generasi, motivasinya ya. Itu generasinya. Ini di bidang apa ini? Pengen usaha ya. Ya semoga kalian adik-adik ini bisa jadi lebih kreatif lagi ya. Harus lebih berani lagi untuk membuka sebuah peluang gitu. Jangan hanya stuck diem, kita hanya menunggu bola ini, tapi kita harus mengejar bola itu gitu ya. Masalah peluang apa ya, kalian lah yang bisa membaca. Ini apa nih yang pantas untuk kita buka sesuatu yang menghasilkan gitu. Jadi nggak usah perlu malu, sungkan, gengsi, nah itu tolong dijauhkan gitu. Jadi coba ayo kita bikin apapun itu bentuknya, mungkin saat ini mungkin kecil, apapun yang kalian, apapun bisa jadi kalau usaha apapun itu juga bisa. Hanya mungkin dari awal dulu nggak masalah, dari nol dulu, hanya jalan-jalan keliling cuman jual jus juga nggak masalah juga, yang penting nggak usah gengsi gitu ya. Jadi mungkin dengan kayak gitu kita harus jadi setelah kita menjalani itu pasti kita akan lebih grow up lagi. Ih, apalagi nih kalau udah ada hasilnya, ih, apalagi ya, kita jadi pingin membangun yang lebih baik lagi dari usaha itu. Jadi nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah yang gengsi gitu. Itu karena anak sekarang tuh kayaknya gengsinya tuh lebih banyak ya gitu ya. Kayak contohnya kayak kakak nih, selain ini kan ada jual apa namanya kayak makanan cane, kebab gitu ya. Kakak nawarin sama anak kakak aja, ih malu mah, udah bikin iklan gitu, ih malu mah, nanti mereka datang kemari. Nah itu sebenarnya salah banget gitu ya, padahal kalian tuh lebih punya kreatif. Gimana caranya kita bikin ini sesuatu yang menarik kan. Seharusnya lebih kreatif lagi lah untuk menciptakan hal-hal begitu. Singkirkan malu segala macam gitu, itu nggak penting sebenarnya.
dari video tersebut bahwa dapat kita simpulkan merubah pola pikir mahasiswa untuk dapat memanfaatkan teknologi sebagai jembatan untuk menjadi wirausahaan dengan mendirikan sosial media, membuat aplikasi yang dapat dijadikan benar dan baik. Contoh halnya bisa kita lihat dari media-media saat ini yang mana telah dijadikan media sarana bisnis online seperti Shopee, Lazada, dan Marketplace. Nah, dari itu, kita sebagai generasi milenial harus bisa melakukan apa yang bisa orang lain lakukan. Sehingga, pada saat meninggalkan bangku kuliah, seseorang telah berani menyatakan dirinya untuk berwirausahaan. Intinya, sebagai generasi milenial harus mencoba suatu hal, salah satunya menjalankan wirausahaan bisnis, karena generasi yang maju adalah generasi yang mau mencoba. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami mahasiswa KPM DR Mesos IAIN Langsa 2021, saya Miftah Hujana, Prodi PBA, dan partner saya Radian Sahputra, Prodi PMA, dan Sri Wahyuni, Prodi KPI. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.